Astaga, langsung kita bakal jadi Susano, guys. Lindungi gua, lindungi gua. Oke, berubah, nggak bisa berubah, guys. Gimana? Untung aja nggak kena, guys, ya. Serang terus, guys, ya. Let's go. Oke, guys, jadi selamat datang kembali di Cilmovie Keju Adventer. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin di petualangan tercinta kita di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 di story, guys, ya. Let's go. Gila. Kalian terlalu antusias, terlalu bersemangat untuk melanjutkan ini, guys, misi dari yang kemarin sudah kita jalankan, ya. Skip aja dulu. BTW buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol like dan juga komentar. Mungkin ada request dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Langsung aja, kemarin di sini kita tuh sudah menyelesaikan yang ini, ya kan, menjadi Sasuke. Yang belum nonton silahkan tonton aja. Terus yang ini juga melawan Madara lagi. Dan di video kali ini kita bakal menyelesaikan misi yang di bawah ini. Cerita ketika Hashirama dan Madara berhasil untuk membuat desa Konoha, guys, ya. Dan juga dua misi kita bakal selesaikan, ya. Ini Naruto, si Sasuke menjadi apa nih? Lawan siapa nih? Gue juga kagak ngerti, ya. Masih misteri gitu loh, ya. Kena langsung aja, cus, langsung kita ke misi yang pertama, coy. Let's go. Hilang nggak, bos? Gue tuh suka banget ya kalau misal gue tuh record game ini, terus banyak yang nonton nih, kan, banyak yang suka. Wah, gue mah semangat, guys. Betulnya gue hampir sembuh nih dari sakit, ya. Terima kasih banyak sudah mendoakan, terus mendoakan Mafia Keju sembuh, guys. Karena gue kemarin agak batuk, ya. Kita nikmati dulu ceritanya, coy. Ah, ini gila. Ini udah damai, ya. Perang sudah berakhir, ya kan. Sudah membuat yang namanya desa masing-masing. Gila. Ini gue bakal coba skip-skip aja, ya. Apa ceritanya biar kalian tuh gak bosen, guys. Kan sudah tahu ceritanya sebagian. Gue yakin 90% dari kalian tuh udah tahu ceritanya, guys. Jadi ya, gue skip-skip aja, coy. Guys, persahabatan yang berawal dari permusuhan, guys, ya. Seperti Naruto dan juga Sasuke, coy. Gila. Rival sejati gitu loh, ya kan. Dari lahir sampai meninggal terus menjadi rival, guys. Ya, ini adalah Hidden Village. Village rahasia yang bersembunyi, yaitu desa Konoha. Itu belum ada Hokage-Hokagean, ya. Oh, ini sudah direncanakan. Ah, siapa yang akan menjadi Hokage? Hashirama saja dong, Madarama. Terlalu ini, coy. Hatinya tuh ada yang jahat gitu loh, ya kan. Penuh dengan kedendaman, kebencian, dan kemurkaan, guys, ya. Karena kekuatan dari Madara itu, kekuatan dari Sharingan keluarga Uchiha itu adalah berawal dari dendam, coy, ya. Nah, ini lagi pesan, guys. Lu aja yang jadi Hokage. Gua aja. Enggak sih, kamu aja. Aku nggak cocok. Udah, kamu aja yang lebih cocok. Gitu, guys, ya. Guys, bercanda, saling bercanda, masih tentram gitu loh, ya kan. Wah, ini ketika Madara udah nggak ada kah? Desanya udah dibangun, guys. Oh, ini mulai ada perselisihan, coy, ya. Ya, orang-orang memilih si Rama untuk menjadi Hokage, guys, ya. Ini adalah batu prasasti, oh, yang menceritakan tentang generasi dari klan Uchiha, guys. Dan bisa memecahkan suatu misteri, coy. Tapi itu tuh bohong, guys, ya. Kalau kalian tahu, itu tuh batu dibikin sama yang namanya Zetsu, guys. Jadi untuk membohongi Madara, biar si Madara tuh menjadi kayak apa ya? Kayak pioner gitu loh, men. Kayak ia bergerak sendiri gitu loh. Untuk menghidupkan, tujuannya tuh menghidupkan yang namanya Kaguya, guys. Iya, emang ya. Akar dari permasalahan tuh emang dari dulu, guys. Dari legenda di planet apa ya? Planet apa tuh, guys, ya? Kalau di Otsutsuki itu planet bulan, kan? Di bulan, kan, guys, ya? Di mana sih, guys? Planet Otsutsuki itu tinggalnya tuh di bulan atau di planet Pluto atau di Saturnus, guys? Gua kagak ngerti, lupa, ya. Oh, katanya si Madara pengen meninggalkan desa, guys. Kenapa, Madara? Bukankah kita sudah membangun desa ini dari lama, Madara? Gitu, guys, katanya, guys, ya. Tapi aku nggak bisa melakukan ini tanpamu, Madara. Kamu adalah tangan kananku, wahai saudaraku. Orang-orang akan datang melihat kita. Dan kamu akan menjadi Hokage kedua, katanya, guys. Kalau nggak salah sih, kupikir Tobirama adikmu lebih cocok untuk menjadi Hokage kedua daripada aku, katanya, guys, ya. Karena jika klanku mendominasi, ya kan, akan membahayakan desa Konoha, guys, ya. Aku akan pergi. Aku ingin menemukan jalan baru, jalan yang lain. Tolong, aku nggak ngerti kamu yang apa yang kamu bilang, Madara. Nah, pokoknya di sini Madara berkeras kepala, ya. Susah diomongin, anjir, guys. Wos,
gila. Mulai dari sini si Madara sudah berniat jahat, guys ya. Oke. Apakah kita bakal bertarung dengan Madara, guys? Lagi kah? Kayak di episode pertama itu paling epic episode pertama ya. Gila. Ayo aduh ya, Hashirama sendiri, guys. Ya ampun, cari dong istri-istri. Bikin ini keturunan. Kenapa Uchiha Madara balik? Beneran Uchiha Madara balik? Waduh! Madara balik tapi malah menyerang desa Konoha. Ya ampun, balik-balik sudah bikin rusuh. Astaga, mereka tidak bisa menghentikan serangan Madara, guys. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, ada Hashirama. Hokage, ha? Hah? Apa artinya ini? Apa yang kamu lakukan, Madara? Bukankah kita sudah membangun tempat ini bersama-sama? Jangan-jangan kamu... Aku tidak mengerti apa-apa lagi. Aku tidak mengerti. Aduh, boy. Inilah awal mula perang dunia Shinobi keberapa, guys. Seterusnya ya. Astaga. Apakah karena ambisinya terlalu ini, guys? Terlalu dalam emosi, coy. Ayo, guys. Gimana, guys? Bertarungnya mana, bro? Aku males kalau misal lihat ceritanya doang. Ya ampun, gini doang kah? Ya cerita doang kah, guys ya? Ya ampun, ini mah cuman menikmati ceritanya, guys ya. Sedih banget pala gue sampai joystick gue meninggal nih, guys. Oke, langsung semoga ini aku menjadi Sasuke ya. Ini kalau bisa durasinya kurang lama, kita langsung ke end itu, guys. Oke. Jalankan misi selanjutnya ya. Oke, apakah kita... Oh, ini lagi mengetes kekuatan ya katanya, guys. Abis ini ya. Udah, gak usah banyak cincong. Udah, mari kita tes aja kekuatan. Kekuatan Hokage atau kekuatan Sasuke nih, bos ya. Hah? Apakah kita bakal melawan Hokage 1, Hokage 2, dan Hokage 3, guys? Tapi Hokage 4 enggak ya? Oke, let's go! Kita bertarung, coy! Ayo. Ayo Arum, gak usah next-nextan gitu dong. Oke, let's go sini kau. Hasa! Langsung kena, guys ya. Jurus Susanoo, oh, udah gak usah banyak cincong loh. Keluarkan kekuatannya. Bunda buset. Let's go, burning out. Mantep kau, Jugo, bantu aku Jugo. Langsung kita isi cak lagi. Sa! Gak kena, guys. Kenapa? Oke. Gak bisa. Oke, guys, kita bakal Chidori. Gak bisa. Tenang, kita bakal Aishi Chakra dulu. Oh, itu kaget ketiga, guys. Gak bisa. Oh, kita bakal coba menjadi Jugo aja kali ya. Kita bakal berubah, sabar. Nah, oke, kita bakal menjadi yang namanya Suigetsu. Bagaimana akan jurusnya? Waduh, jelek, guys. Ya jelek, guys. Kita sekarat, guys ya. Aduh, ba. Ah. Bu, ada air-airnya gitu, men. Ah. Enggak kena. Ah, ayo dong. Menghindar dong. Aduh, jangan kalah dong. Please, jangan kalah. Gua bakal pakai Sasuke aja dah. Susah banget, guys. Oke, kena. Kita sembur. Menghindar dong. Please, aduh, bekalah, guys ya. Aduh, nih tangan gua rada-rada kurang lincah, guys. Kaku banget tangan gua, udah lama enggak main Naruto ini, guys ya. Astaga, langsung kita bakal jadi Susanoo, guys. Lindungi gua. Oke, berubah, enggak bisa berubah, guys. Sabar, kita bakal langsung jangan kalah dong. Please, jangan kalah. Please, jangan kalah. Jangan kalah, please, berubah. Enggak bisa. Ah, kena kau. Oke, kita bakal berubah. Awakening, mana awakeningnya? Apa nih, guys ya? Ya ampun. Wow. Awakening, ayo awakening dong. Gak bisa, guys. Kita gak bisa mengeluarkan awakening ya. Astaga. Wah. Kena kau. Kena kau. Matilah anda. Astaga, lawan Hashirama ternyata susah banget. Apa tuh, guys ya? Dimana? Untung aja nggak kena, guys ya. Serang terus, guys ya. Let's go.
Gak kena, gak kena. Ayo apa keningnya dong, gua gak bisa ngeluarkan apa kening. Kena kau. Kena kau. Mati anda, sedia sekarat guys ya. Kita serang-serang terus. Tolong bantu aku juga. Oke, kita bakal dekatin. Set. Wah, gila guys, kita melawan Ultraman Monster guys ya. Nah lagi kau meninggal ke umum asin. Darahnya masih banyak banget guys. Bisa menang gak ya? Oke, kita serius dulu guys. Oke, serius dulu. Kita isi cakra dulu guys ya. Oke. Oke guys, menghindar terus. Wah. Wah. Tenang guys. Ntar gue serius dulu guys ya. Bisa. Sa. Oke. Sekarang sama-sama merah darahnya, guys. Sabar. Ya ampun. Susah banget, guys, ya. Kenapa malah dia jurus air? LB. Apa nih pencet apa, guys, ya? LB itu mana? Astaga, sama-sama jurus air, guys. Gila, susah banget, coy. Susah banget asli. Set. Aduh, salah lagi. Oke, guys, sabar. Set. Oke, B-nya kurang kepencet, guys. Materasu! Menang dong, please, menang dong! Astaga, susah banget lawan Hokage, guys. Nggak terlalu buruk, ya. Oke. Sa! Bisa nih, gua. Sa! Lagi. Sa! Sasuke, tunjukkan jurus keplayboyanmu, Sasuke. Pedangnya keluarkan Kusanaginya. Tusuk dia. Waduh. Susah, guys. Ini bener, dari tadi darah gue tuh segitu terus guys ya. Untung kita bisa menghindari segala serangan. Yeah, salah pencet guys ya. Susah no clock. Gila. Oh my god. Langsung Chidori. Rasakan Chidori Hashirama. Gila. Nah karena keluarga Uchiha nih bos ya. Teman dari Naruto bos. Rivalnya sejati coy. Bos menang coy. Bayangkan dari darah setitik kita bisa menangkan pertandingan guys. Astaga. Ya ampun guys. Ya ampun, itu menegangkan banget sih. Asli gak bohong gue guys ya. Sorry banget tadi agak-agak ini ya. Ngeblank dikit karena gue harus konsentrasi kepada permainannya guys. Asli. Wah, capek banget gua guys ya. Hey, sekarang apa nih ya? Wah, gila. Apakah artinya ini kita berhasil melewati percobaan atau uji coba? Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan, Sasuke. Sate. Oke. The group-nya sedang menunggu. Mari kita balik ke desa Konoha. Ini adalah time terakhir, waktunya terakhir. Kita akan membantu yang namanya perang dunia, katanya guys. Untuk membantu mereka semua dalam pertarungan. Aku ingin berjumpa dengan anakku lagi, Naruto. Gila. Pertemuan antara Naruto dengan Hokage gimana guys ya? Ayo dong. Gak sabar nih gua guys ya. Tatakai. Bos, ini adalah perang terakhir kita. Go to the battle. Let's go. Parah. Wes gila, inilah perjalanan ke menuju ke battlefield, medan pertarungan coy. Oke, membuka misi yang terakhir guys ya. Ini kira-kira estimated playtime-nya kok 1 menit guys. Sekalian aja kali ya, langsung kita ke terakhir guys ya. Next chapter preview nih bos. Gimana ya bos, langsung tamat kah guys ya? Ya ampun, mereka datang. Oh ini dia guys, melawan Obito lagi teman-teman ya. Dan Hokage 1, 2, 3, 4 datang bersama Sasuke yang mempunyai kekuatan si Susanoo guys ya. Ini chapter preview doang kah? Apa masih ada lanjutannya guys? Atau belum tamat guys? Gue gak ngerti ya. Oke, let's go Sasuke. Udah selesai kah? Gini doang kah guys? Oke lu, kok udah selesai war? Sih ada lanjutannya guys. Ya ampun, ini dia
Ini dia. Estimated playtime-nya 16 menit, guys. Kalau misal gue langsung record sekarang, nanti kelamaan videonya, guys. Gue harus tetap upload tiap hari ya, biar terjadwal aja gitu. Jadi kita bakal lanjutkan ya, mungkin besok atau besoknya lagi untuk bermain story dari Naruto ini, guys. Astaga, astaga. Pokoknya, guys, buat kalian besok-besok aja. Nanti kan episode selanjutnya. So, thank you watching, guys. Jangan lupa, bye. Ciao. Regular day.